Kembali bersama kami di Buletin Indonesia Pagi. Pemirsa, sebuah gempa besar berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang kawasan selatan Jepang. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat USGS, pusat gempa berada di 11 km timur Kumamoto, sebelah selatan Jepang dengan kedalaman 23 km. Gempa berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang kawasan prefektur Kumamoto, Jepang bagian selatan. Gempa menyebabkan bangunan bergetar dan penangguhan layanan kereta api. Gempa juga tak disertai tsunami. Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan pusat gempa berlokasi 11 km sebelah timur prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu. Badan Meteorologi Jepang mengatakan guncangan gempa terjadi pada pukul 21.26 waktu setempat atau pukul 19.26 waktu Indonesia Barat. Seorang saksi di desa Nishihara, dekat pusat gempa, mengatakan getaran gempa merendah lalu semakin kuat berlangsung sekitar 30 detik. Gempa besar juga masih diikuti dengan sejumlah gempa susulan.